untuk pagi ni kita terima satu kes burung terperangkap di Pukat. Di mana Pukat tu berada di tempat burung shopping complex di sekitar ini. So kalau anda tengok itu adalah burung dia. Ini kita tengok jari dia ni. Burung yang tersangkut di net ni di Pukat. So kita nak turunkan burung ni sekarang ni. Kalau ikutkan landak biar kan, cara bagi semua orang yang nampak tu bagi dia adalah burung apa sangat. Jadi bagi kita itu nilai kemanusiaan, nilai menghormati sesama makhluk perangkap. Jadi burung ni pun kita tak pasti sama ada dia ada anak ataupun tidak. Kalau dia ada anak, menyebabkan anak dia buyut mati sebab nak makan. So kita akan cubalah, kita dah hubungi Mr. Leong untuk mendapatkan skylift yang baru dia beli. So insyaAllah nanti Mr. Leong dengan tim akan sampai ke sini nanti. InsyaAllah kita akan cuba yang terbaik. Tim Mr. Leong dah sampai. So kita dalam operasi untuk naik ke atas. Okay. Kau mana sini ya? Ada lah tengok. Oh. Guna ini skylift yang belakang ni memang terbaik lah. Okay, bye.